Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, malam, siang semuanya. Saya Baharudin Uyun. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang sharing data dan remote desktop. Oke. Sharing data menggunakan kabel LAN. Ya, kabel LAN. Tidak boleh menggunakan WiFi. Langsung lek WiFi sih. Kenapa pakai kabel LAN? Oke, langsung saja. Saya punya dua laptop di sini, yang kiri dan kanan. Ya, kanan kiri. Ya, itulah. Oke, pertama-tama udah pasti ya menyolokkan kabel, ya menyolokkan memasang kabel LAN ini. Oke, sudah tercolok, lalu kita setting ke networknya yang kanan dulu. Kita klik kanan, terus open network sharing center, lalu lokal kita setting IP-nya dulu, properties IPv4 lah. Kita akan setting IP-nya seperti 192.168.1.4. kalau yang laptop kanan 4, yang laptop kiri akan saya pasang dengan IP.3. Oke. Sekarang yang kiri klik kanan open, sama internet juga, masuk properties ke 4, lalu di properties lagi. Nah, kita atur IP-nya menjadi 192.168.1. Yang tadi itu berapa? Ini aku kasih 3. Kita kasih 3. Subnet masih jangan lupa, tinggal diklik saja otomatis keluar 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita close. Kita lihat di sini. Oke, ini sudah berganti. Terus lalu selanjutnya yaitu untuk mematikan firewall. Nah, ini salah satu yang sangat penting, mematikan firewall. Karena kalau firewallnya masih ada, masih on, file tidak akan dengan lancar terkirim. Ya, kita setting dulu yang kiri, Windows firewall, lalu turn Windows firewall off. Oke, off. Nah, sudah ter-off. Lalu untuk mengingatkan saja, untuk di sini kita perlu user administrator, karena kalau tidak ya tidak bisa. Oke, kita atur yang kanan, Windows firewall, sama kita turn off kan semua juga. Oke, saya lagi. Oke, ini sudah kita off semua. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita atur network, kita change advanced sharing center di network and sharing center. Kita klik, lalu kita turn on kan ini semua, ada network discovery, ada dan lain-lain sebagainya, ya kan? Ini sudah turn on, sudah. Dan lalu ini passwordnya kita off, ini sudah off ini. Oke, password ini sudah off. Kita lakukan hal yang sama dengan laptop yang satunya. Sebentar, di kanan open network sharing center, change advanced settings. Nah, kita turn on semua. Turn on sharing. Jadi supaya kita bisa melakukan sharing, ya kan? Terus kita turn off passwordnya supaya kita tidak perlu dapat memasukkan password. Sebentar. Di private-nya juga. Oke. Kalau sudah, kita coba hubungkan lewat ping ya, dari komputer yang satunya lagi. Oke, kita coba masuk ke CMD. Ping komputer satunya tadi alamatnya 1.3. Oke,
suka yang menerima ya. Oke, berarti kalau otomatis kalau kanan menerima, yang kiri juga menerima, tidak bisa. Oke, seumpamanya saya akan membuat folder ya. Saya akan meng-share sebuah folder, new folder ya kan. Di dalamnya saya kasih text dokumen ya kan. Text dokumennya nama saya Yuyun. Oke, terus nama dokumennya juga saya ganti Yuyun juga. Kita akan cara share-nya di klik kanan, lalu share with dan specific people. Lalu kita pilih di sini everyone. Ya, ya sebenarnya sebenarnya bisa memilih ya, ini ada guest, ada pinjam itu user saya yang satunya lagi, user komputer kanan yang satunya lagi. Kita pilih everyone saja biar bisa biar bisa semuanya. Lalu di add. Lalu ini bisa kita atur di antara mau kita read write atau cuma di read, cuma bisa di read. Itu oke, okay. Kita share langsung. Bayang sudah ter-share. Oke. Okay. Sudah. Cara ceknya gimana? Kita ke komputer yang kiri. Caranya adalah kita ke run. Kita klik run. Lalu kita ambil folder yang tadi kita share dengan cara backslash, double backslash. Lalu 192, kita ketikkan alamat IP yang tadi 168.1.4. Ya kan? Kita oke okay. Lalu, loh problem ada. User sini stop. Nah, Yuyun sudah ada kan? Kita cek apakah di dalamnya benar ada teks dokumen yang notepad yang berisi tulisan ini. Oh, jadi ya itu untuk sharing folder. Yeah. Oke, untuk selanjutnya adalah kita remote desktop ya. Remote desktop itu jujur saja yang agak-agak susah karena dibutuhkan beberapa syarat. Ya, yang ada di tempat sudah. Pertama adalah kita nonaktifkan firewall. Kedua PC ini kita sudah sebenarnya kita sudah menonaktifkan Windows firewallnya. Terus kita akan masuk ke kanan, laptop kanan dulu. Kita masuk ke pengaturannya. Kita ketik remote. Kita cari allow remote access to your computer. Kita enter. Nah ini. Kita pilih di sini ada don't allow sebentar, ada don't allow, ada allow connection, ada allow connection more secure. Kita pilih yang tengah karena yang atas itu don't allow itu kita tidak bolehkan komputer lain untuk remote komputer kita. Yang tengah ini boleh bebas apa namanya dengan pengaturan yang bebas, dan yang bawah itu dengan pengaturan yang ya agak sedikit lah pengaturannya. Oke, ini jangan lupa kita centang juga, kita apply. Oke, ini kita atur yang sebelah kiri. Sama kita ketikkan juga remote allow access. Oh ini allow remote assistance. Sama juga sini kita centang. Lah di sini jangan dicentang karena kalau allow connection sama seperti yang tadi, kalau tab yang sebelah kanan Windows 7. Jadi itu seperti yang pilihan ketiga itu kan allow remote tapi dengan peraturan ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yang ini sama ini jangan dicentang karena kalau centang syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita pilih yang tengah. Oke, kita apply. Terus kita lihat komputer name-nya apa. Sini komputer name punya laptopnya teman saya. Ya, teman saya. Malam lagi udah jam berapa? Oke, kita oke saja. Lalu kita coba konekkan saja langsung. Remote desktop connection.
dari saya, jadi saya meremote dari IP 4 ke IP.3 sebelah kiri 3, sebelah kanan 4. Oke. Kita masukkan ini komputer, kita tuliskan alamat komputernya 192.168.1 titik 3, benar yang kiri 3. Terus di sini ditulis nama komputer sebelah sini, ini namanya, terus kita konekkan, masukkan password. Ini password yang di kiri, passwordnya ada deh. Oke, kita masukkan password. Connecting, ini ada perhatian-perhatian, ada self-service incorrect. Benar sih sebenarnya. dan sertifikat not from a trusted lah. Kita yeskan aja. Dan ini masalahnya di sini ya, Bang. Ini gimana? Padahal sudah benar semua, tapi kok nggak mau masuk ya. Kita coba dengan username lain, namanya masih tidak mau masuk. Sebenarnya ini cuma tinggal memasukkan password sama nama username, tapi berhubung ini nggak tahu kenapa dari tadi juga saya muter-muter cuma di sini nggak bisa ya, jadi mohon maaf cuma sampai sini ya. Tapi ya kalian sudah tahu lah dasar-dasarnya bagaimana cara remote desktop. Sebenarnya sudah seperti ini, tinggal kita masukkan username sama masukkan password aja. Tapi berhubung ini tidak tahu komputernya tidak cocok kayaknya ya, laptopnya nggak cocok, atau mungkin punya teman saya ini single language, enggak lah ya. Mohon maaf, cuma sampai di sini. Terima kasih sudah melihat tutorial, sudah kita tutup sajalah ya. Terima kasih sudah menonton tutorial saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila tutorial saya tidak lengkap, tidak sampai terakhir ya. Jadi sampai terakhir sih cuma gagal aja. Oke, terima kasih. Saya Baharudin Uyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.